Bang, bang. Kiu, kiu. Mana nih yang mau duit? Iya, bang. Ada apa, bang? Ini, bang. Coba lihat dulu, bang. Ini motor mati-mati mulu. Kagak paham dah gue. Gue kagak ngerti sama sekali lu motor, bang. Sama sekali kagak ngerti gue. Dibohongin juga kagak tahu gue, bang. Udah, pokoknya yang cepet aja dah. Ini ada 100 juta. Lu benerin dah ini motor, ya. Terserah lu bohongin gue apa, kek. Bilang turun mesin, kek. Akinya soak, kek. Tangkinya masuk angin, kek. Pokoknya benerin sampai jalan, dah. Oh, ini mah udah kenceng doang. Ini businya mah, ya. Nih, bentar, nih. Udah, selesai, bang. Oh, udah nih. Iya, udah. Jadi berapa juta nih, bang, semuanya? Udah, nggak usah. Orang cuma ngencengin busi. Eh, apa? Gimana? Gua nggak salah denger nih. Gua nggak usah bayar. Lah ya bener. Orang cuma ngeplak gituan doang. Hati-hati kalau ngomong ya. Lu lagi ngomong sama King of YouTube, tau nggak? Lah emang abang nggak mau dikasih gratis? Aduh, masuk kuping gua lagi. Aduh, gratis. Aduh, geli. Goy. Bre, ambilin dulu tanah sama air seember. Jadi najis kan kuping gua, anjir. Eh, Cil, gak pernah-pernah ya gua begini. Lu orang baru, tanya sini dulu deh. Tiap gua datang tuh harusnya mesinnya turun, ke akinya jompo, ke tangkinya obes, ke. Pokoknya apapun yang ngabisin duit gua dah. Gua udah bawa 100 juta, masa gak ada yang kepake? Lah, tapi emang cuma perlu ngeplek gituannya doang, bang. Nih, lihat nih. Tuh, nyala kan? Di. Masa gue belum bayar apa-apa, tau-tau udah nyala? Masa King of Kutub motornya rusak, dibenerinnya gak bayar? There's no such thing, bro. Seumur umur gue kesini belum pernah tiba-tiba motor gue langsung nyala begini. Gue tuh sengaja bawa duit banyak biar kalau alasan lu banyak, gue bisa langsung bayar. Gue tuh orang kaya, bang. Gue tuh orang kaya. Lu pernah gak sih jadi orang kaya? Lu ngerti gak perasaan gue? Ya udah, bang. Kasih duit terima kasih aja dah, bang. 2.000. 2.000? Dia minta 2.000 doang. Coba. Mungkin lu belum ngerti. Gue tanya, 2.000 nolnya ada berapa dah? 3, bang. Nah, 100 juta nih bentukannya nih. Nah, ini. Berapa nolnya nih? Aduh, MTK gua lagi bego lagi, bang. 7. Iya, 7 bener-bener. Nah, udah paham kan? Terus kenapa, bang? Astaga, kutu kupret. Coba panggil atasan lu dah, sini. Pak, lu dapat nih orang dari mana sih? Masa motor gua dibenerin cuma minta duit terima kasih? Itu pelecehan terhadap harta kekayaan gua loh. Tuker aja nih, tuker sama yang biasa mana. Oh, kalau dia udah diberhentiin, mas. Loh, kenapa? Ya, soalnya dia sering bohongin pelanggan. Ya ampun, gitu doang dipermas. Astaga. Lu salah banget sih, Pak. Justru karena dia, gua jadi langganan di sini. Dia tuh selalu ngebantu ngabisin duit gua, solutif banget. Gua jadi gak perlu pusing-pusing nyimpen duit banyak. Gak perlu pusing-pusing poya-poyain duit gua di tempat lain. Cukup di sini, karena gua capek, Pak, jadi orang kaya. Sekarang ini 100 juta mesti mana nih? Masa gue mesti pakai buat senang-senang lagi? Mesti gue kasih ke yang membutuhkan? Udah, gini aja, simpel deh. Panggil lagi karyawan lo yang kemarin, cepet! Wah, ini turun mesin, Pak. Sip. Wah, akinya aki nih, Pak. Sip. Wah, takinya asam lambung nih, Pak. Ya Allah, makasih ya, Bang, ya. Wah, motornya aku tuh ganti nih, Pak. Alhamdulillah. Aduh, masuk kuping gue lagi. Aduh, gratis. Aduh, geli, guai. Gitu ya. Anda nggak pengen lihat muka Anda sendiri pas saya ngomong. Jangan. Gitu. Kayaknya hina gitu. Paham gue. Iya, makanya nggak mau. Kalau ada orang kayak begitu depan muka gue, udah gue gampar. Nah, kalau gue kan nggak mungkin, ya kan? Gitu. Masa King of Kutub motornya rusak dibenerinnya nggak bayar? There's no such thing. Terus. Asyik gitu aja. Senyembur-nyemburnya. Iya. Benar. Iya.